Hai guys, Assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan cara saya bayar hutang pinjaman MARA pendidikan. Okey, so ikut koranglah korang pinjam MARA jenis apa. So saya akan buka CIMB Clicks. Okey, so okey, dekat sini saya akan tekan dekat bahagian top up and payments. Nampaknya dekat situ ada top up and payments. Kemudian saya akan pilih pay bill. Dan ni disuruh masukkan fingerprint lah. Ini saya punya fingerprint lah. Saya dah enablekan fingerprint. Okay, so ikut korang. Okay, and then dia akan muncul macam ni lah. So yang first kali tu dia kata to enter ataupun search bila. So ini korang kena tekanlah search bila. Macam saya pendidik apa ni, para pendidikan, pinjaman pendidikan. So dia akan display sekali dengan nombor MARA. So ini yang recent activity saya lah, dia akan muncul macam ni. Okey, so kalau korang macam tak ada lagi, korang tekan carilah MARA ada pinjaman pendidikan. Okey, so pilihlah MARA pinjaman pendidikan. So ikut jenis apa pinjaman yang korang pinjam lah. Okey, so ini saya nak tunjukkan yang jenis pinjaman pendidikan. Okey, so dekat sini korang akan nampak dia akan display nombor akaun MARA. Okey. Kalau korang baru first time, korang kena masukkan nombor MARA lah. So nombor MARA tu korang boleh check dekat e-baki korang. Okey. So dekat situ ada nombor MARA lah. Okey, so saya akan ambil yang recent activity saya ni lah, dah ada. So dia akan display lah nombor MARA. Dan kemudian kena masukkan nombor IC lah. Okey. So ini saya akan masukkan nombor IC saya sekejap. Dah masukkan nombor IC. Okey, so next step yang kedua tu from. So ini korang punya account lah, ambil korang punya account. Okey. So next yang ketiga, amount and when. Yang ini korang, ini untuk masukkan berapa nilai yang nak dibayar hutangnya, dan juga when tu tarikh bila nak bayar lah. So macam saya nak bayar untuk bulan April, 29 April lah. Okay. Okay, dah settle, dah rasa okay semua. Tekan make payment lah, ada button dekat bawah tu ada make payment. So saya akan tekan make payment ni. Okay, and then disuruh login balik. So saya akan login sekejap untuk CIMB Clicks app ni. Okay, sekejap je. Okay, login. Dia akan terus pergi dekat page ni, pay bills. So korang kena check dulu detail semua dah okay, baru tekan confirm. So untuk yang bayar hutang MARA ni, hutang pendidikan lah, biasanya macam saya, dia tak ada minta TAC number lah, sebab saya dah pernah bayar sebelum ni. So dia terus bayarlah, terus successful, dan akan tolak RM100 daripada akaun saya lah. Dan dekat sini dia ada charge 50 sen. Okey. So ini cara saya bayar hutang pendidikan MARA menggunakan CIMB Clicks apps di smartphone lah. Okey, so next kau boleh check semula lah dekat e-baki sama ada dah tolak ke belum. So dia ambil masa lah 2 ke 3 hari. Okay, so ini je daripada saya untuk video kali ni. Terima kasih. Bye.